Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Aero Elektronik. Di video kali ini saya dapat servisan radio merek Wahiba, ya, radio FM. Kata pemiliknya mati, ya, tidak ada bunyi. Oke, coba saja. Langsung saja saya tes. Lampu indikator menyala. Ini pertanda bahwa listrik sudah masuk. Kita on. Wah. Terdengar suara ngeses, ya. Ini membuktikan radio ini bagian power supply saya jamin aman karena ada desisan. Kita coba di FM, ya, ini kebalik, ya. 1 MP3 sini FM. Ya, tidak ada bunyi. Oke, langsung saja kan saya bongkar radionya. Bautnya belum lepas ternyata. Baik, sudah terlepas. Dan ini dia perampakan dalamnya. Potensio sudah pernah diganti ini. Bisa dilihat jamperan-jamperan seperti ini. Oke. Coba saya kasih strum, ya.
Oke, teman-teman, akan saya cari tahu dulu di mana kerusakannya. Oke, teman-teman, setelah saya cek dan recheck di bagian depan tadi tidak ada masalah sedikit pun. Sampai saya curiga dengan potensionya karena dia sudah jumper-jumper kayak gitu. Akan tetapi ketika saya coba pakai potensio baru punya saya, tidak ada perubahan sama sekali. Dan lalu saya bongkar bagian belakang, saya amati, sempat saya curiga dengan switch FMAM dan SW nya ini. Saya setelah saya jumper-jumper juga tidak membuahkan hasil, dan ternyata ini dia teman-teman, hanya sepele penyebabnya, kabel anten yang putus ya. Saya tidak menyangka, karena biasanya di radio-radio yang pernah saya jumpai ini, walaupun antenanya tidak terpasang dia masih bisa bunyi akan tetapi salurannya atau gelombangnya cuman sedikit. Tapi ini tadi setelah saya cari di mana letak posisi anten ini, dia di sini letaknya. Oke. Setelah saya coba tempelkan begini, dia ada suara ya, teman-teman ya. Oke, coba saya kupas dulu ini karena kabelnya patah ini. Oke, segini saja cukup. Coba saya nyalakan radionya. Mohon maaf, belum saya colokkan. Ini sudah saya colokkan. Coba saya tempel ya. Ah, bisa dengar teman. Kenyaring teco. Oke, ada bunyi ya, teman-teman. Jadi masalahnya hanya anten, kabel anten ini copot dia ya. Oke, jadi tinggal saya rapikan lagi ini kabel antennya. Saya rapikan lagi lalu saya tutup, siap untuk dikembalikan kepada user ya. Oke. Jadi permasalahannya hanya kabel anten ini yang putus ya, teman-teman. Oke, jadi sekian dulu video dari saya mengatasi radio yang tidak keluar suara atau hanya grotok-grotok ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mampir ke channel saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.